Halo sahabat YouTube dan dosen-dosana, hari ini adalah hari yang membahagiakan karena saya dapat hadir di dalam kebahagiaan keluarga Paman Beras yang berminantu memperalekan anak beliau pada hari ini Kamis tanggal 27 April 2023. Hari baik, bulan baik di saat suasana masih dalam waktu berlebaran di Pariaman. Ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, bagikan konten ini di media sosialnya, dan bagi viewer ditunggu partisipasinya untuk memberikan subscribe. Subscribe itu gratis agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini, Tintiang Taruy. Assalamualaikum sahabat YouTube dan dusana-dusana, silang nan bapangka, karajo nan bapoko, hari bayek, bulan nan elok, kutiko nan rancak. Hari ini alhamdulillah saya dapat hadir di dalam kebahagiaan keluarga Paman Beras, salah seorang tokoh ya di Pariaman, karena beliau ini adalah seorang yang dikenal sebagai saudagar beras di kota Pariaman. Jadi hari ini ya saya hadir di sini dalam pesta perkawinan anak beliau, anak laki-laki ya, yang mempersunting seorang dara cantik. Mudah-mudahan ya, pesta yang merupakan hajat atau doa dari keluarga ini yang diusahakan dapat berjalan lancar, tidak kurang sesuatu apapun, tidak hanya kebahagiaan bagi kedua pasangan pengantin marapulai anak daro, tidak juga hanya kesukacitaan dari kedua orang tua masing-masing, tetapi juga merupakan rahmat dan anugerah bagi kita semua untuk turut serta mendoakan kedua anak kemenakan kita ini agar hidup dalam rukun dan damai, bahagia, dan dapat menjalankan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah menjalankan ibadah sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Adapun ya sahabat YouTube dan dosen-dosen, orang tua dari mempelai pria ini atau disebut juga dengan marapulai ya, orang tuanya adalah Paman Beras. Beliau ini sangat dikenal ya di Pariaman ini sebagai seorang saudagar beras. Nah, kemudian juga beliau ini sudah cukup lama ya bergaul dengan banyak orang, kemudian juga di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ya. Jadi selain dia dikenal sebagai saudagar beras, beliau ini juga memiliki pergaulan yang cukup luas di berbagai kalangan. Kemudian juga sebagai gambaran sedikit, Paman Beras ini juga adalah salah seorang bigger di Kota Pariaman ini yang secara rutin ya berkala melakukan touring ke berbagai kota, ke berbagai daerah, mengunjungi berbagai-bagai tempat-tempat yang alam yang indah, tempat-tempat bersejarah ataupun masjid-masjid di berbagai pelosok dalam Provinsi Sumatera Barat maupun di luar Provinsi Sumatera Barat bersama teman-teman biker. Jadi ini juga merupakan kebahagiaan para biker-biker yang mengenal beliau, di mana salah seorang dari anggota biker yang ada di Kota Pariaman ini sebagai orang tua telah dapat mengantarkan anak beliau ke gerbang kehidupan anak mereka, hidup baru, hidup berkeluarga, dan memiliki usaha-usaha dalam mengisi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Oke, kita tintiang taroy.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Yo. Sip.